Ya, jumpa lagi dengan Poniman Elektronik. Kali ini kita akan mereview ampli Blaiko dengan model AP-MP3216BT input power 220 DC 12 volt 5 ampere sampai dengan 10 ampere. Output power maksimal 300 watt. Dan ini dia. Ini untuk tampilan belakangnya kita lihat, dan ini untuk audio input, ini untuk pin out, ini adalah untuk speaker output, ini adalah untuk input DC 12 volt, dan ini untuk kipas angin, dan ini untuk jok AC-nya. Dan sekarang kita ke dalamnya. Ya, ke dalamnya kita lihat dulu. Ya, ini transistornya memakai Toshiba dengan nomor C5198. 5198. 5198. Dan Toshiba 5198. Dan untuk transistornya ini memakai C5198 sebanyak 4 buah. Berarti ampli Pleco ini sudah sistem kuasi karena dia memakai transistor NPN dengan nomor Toshiba C91, maksudnya C5198 itu nomornya. Dan ini untuk inverter dan trafo 3 ampere. Dan yang ini untuk mixer, ini mixer, ini untuk tune-nya, dan ini untuk equalizer-nya. Dan sekarang kita putar amplinya. Dan ini untuk tampilan depannya, ampli Pleco dengan seri AP-MP3216BT. Untuk tampilan depannya, ini adalah untuk rangkaian inverter. IC inverternya, ini untuk bius pengaman, ini untuk trafo CT-nya. Trafonya memakai 3 ampere, CT 22 volt. Dan untuk elko-nya memakai elko 3300 UF 35 volt sebanyak 2 buah. Ya, casing-nya dipasang cukup tebal. Dan untuk air kapurnya menggunakan 5 watt 0,25 ohm sebanyak 4 buah. Untuk air kapurnya, dan ini untuk mixer pertama dan kedua, ini untuk echo-nya, ini adalah untuk tone control bass, treble bass dan balancer, ini equalizer yang L dan ini untuk equalizer yang R. Dan ini tadi kita buka untuk tutupnya karena kita ingin melihat nomor transistornya. Jadi ini kita buka dan nanti akan kita pasangi. Ini ampli Pleco BT326 ini sudah dilengkapi dengan kipas angin. Dan untuk transistornya pun sudah memakai transistor Toshiba dengan nomor C5198 sebanyak 2 buah. Dan sebelum kita tes, akan kita pasang dulu ini untuk baut transistornya. Karena jika tadi ditutup begini nomornya tidak nampak, jadi kita buka dan kita lihat nomornya.
dan kita pasang, nanti kita tes untuk suaranya. Kesalahan ataupun kekurangannya di dalam pembuatan video ini, kami